Selamat siang, Pak. Selamat datang di Pesanggerahan Pakubuwono ke-9 Langenarjo. Tolong diperkenalkan dulu namanya. Ini nami kula Wawin Laura saking Solo. Kebetulan saya di sini mengikuti acara syuting bersama teman-teman, dan alhamdulillah tidak disengaja ternyata lokasinya berada di sini, Pesanggerahan Langenarjo. Sangat luar biasa karena saya baru pertama kali ini, tapi sebelumnya saya sudah banyak sekali mendengar dan juga melihat dari salah satu akun YouTube-nya ya. Ya. Oke, sebelumnya nih acara ini sebetulnya apa topiknya? Ini ada syuting dari Kementerian Kebudayaan untuk memperkenalkan bahwa di Indonesia ini banyak sekali permainan-permainan zaman dulu atau zaman lawas yang sudah tergerus oleh generasi-generasi yang sekarang ini, yang tentang gadget dan lain-lain lah, pokoknya game-game yang kekinian. Nah, kita angkat kembali untuk menjadi permainan yang bisa dikolaborasi menjadi mainan yang kekinian gitu. Oh gitu. Ada berapa pemain nih hari ini? Wah, banyak ini. Banyak ya? Iya. Ini gladi resik besok ya anunya. Ini gladi bersih dulu. Oh iya. Besok baru syutingnya. Oke, nah tadi saya lihat di antarkan oleh Abdi Dalem ke masuk ke Pesanggerahan, termasuk ke Sumur Bandung, tempat bertapanya Pakubuwono ke-9. Kesan-kesan panjenengan apa nih terhadap Langenarjo ini? Kalau saya kesini, aura dan tempatnya luar biasa. Gitu ya. Ini sebenarnya ini kalau kita boleh memberikan saran, mungkin bisa di tempatnya lebih di manage ya. Manage kembali ya. Karena di dalam itu luar biasa banyak sekali tempat-tempat yang sejarah yang harus kita kenal. Termasuk tadi saya masuk ke sana itu ada tempat kungkumnya Pakubuwono ke-10 ya. Terus lajeng di sebelahnya lagi ada Peturon. Kagem Sare lan ugi buat siam napa jenis ngebleng ya. Nah, ya. Terus ada lagi saya lihat tadi di belakangnya ada sumur yang sumber airnya itu bersih, jernih, dapat diminum langsung tanpa harus dimasak ya. Selain permandian belerang ya, ya permandian belerang ini tadi belum sempat sampai sana. Tapi habis ini nanti kita lanjut ke sana gitu. Oh, baik. Terus pesan-pesan panjenengan sebagai kepada kaum muda yang pecinta sejarah apa nih? Ya, kalau saya pesan kepada teman-teman adik-adik semuanya, ya sebaiknya kita harus selalu mengingat dan juga mengenal tentang sejarah dan budaya yang ada di Solo, khususnya tentang yang ya ini salah satu yang baru pertama kali aku tahu dan kenal. Makanya itu kita sama-sama mengangkat sejarah atau cagar budaya yang ada di kota Solo. Itu banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah dari Solo itu. Ya, baik, terima kasih Win. Sami-sami, Bapak. Selamat sore, Rahayu. Amin.